Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa man wala wa khawati Bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia Dan para pemirsa Adi TV dimanapun berada Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala perjuangan orang-orang yang beriman di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan Tantangan yang begitu berat dari kaum kafir Quraisy sejak awal bertambah lama, bertambah berat, sehingga kadang-kadang muncul pikiran, mungkin bagi sebagian kenapa kok perbuatan orang-orang zalim itu dibiarkan saja oleh Allah. Kalau oh, enggak segera di, dihancurkan, enggak segera dibinasakan. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tahsaban Allah ghafilan." Sekali-kali jangan engkau mengira Allah itu lalai, ghafilan, lengah. Amma ya'maluz zalimun Terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu, jadi semua bukan karena Allah itu lengah, lalai, membiarkan, tapi kenapa tidak segera dihancurkan, dibinasakan. Liyaumin fihil absar. Mereka hanya ditunda sampai datang hari mata mereka akan terbelalak. Tas khasufi hil absor. Penglihatan mereka atau mata mereka akan terbelalak. Nah, kaget. Nah, tentu yang dimaksud di situ adalah hari akhir nanti. Hari hisab. Hari hisab. Pada hari itu, muhti'in, jadi bangkit dari Padang Masar mereka bergegas, terburu-buru. Mukni'i ruusihim sihim, menengadahkan kepala mereka. Layar taddu ilahim tarfuhum. Penglihatan mereka tidak berkedip. Karena orang kaget. Wa'af'idatuhum hawa'un sedangkan hati mereka jadi kosong. Kalau untuk kaum Quraisy, kafir Quraisy, kagetnya tidak usah menunggu hari akhir. Di dunia pun sudah mulai kaget. Kapan mereka kaget pertama kali? Waktu Perang Badar. Jadi tekanan tidak pernah berhenti, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang beriman terutama yang yang lemah yang tidak kuat orang-orang seperti Abu Bakar mungkin mereka tidak tidak berani segan Utsman bin Affan apalagi kepada Umar bin Khattab ya Hamzah tapi banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang ditekan demikian rupa Sampai kemudian Nabi suruh mereka hijrah ke Habsah Sampai dua kali ya Hijrah yang pertama sedikit Hijrah kedua lebih banyak Lebih dari 100 orang Lagi kemudian setelah Paman beliau Abu Talib Meninggal dunia Diikuti dengan meninggalnya Khadijah Mereka semakin berani dengan Nabi Sampai ada yang berani ketemu Nabi, ambil pasir debu ditaruh di atas kepala Nabi. Hanya Nabi pergi ke Taif dengan harapan dapat dukungan dari Taif, tetapi juga tidak satu pun yang mau menerima pemuka-pemuka Taif itu. Bahkan pemuka-pemuka Taif mengerahkan orang-orang jahat, anak budak-budak, untuk melempari Nabi. Akhirnya Nabi kembali dan sempat singgah di kebun Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian dikasih anggur dan waktu itu yang ngasih anggur seorang Nasrani. Adas terjadilah dialog dan yang masuk Islam cuma Adas itu sendiri. Singkat cerita, akhirnya Nabi kembali ke Mekah atas perlindungan dari Mut'im bin Adi dengan anak-anaknya, dengan anak buahnya. Dan akhirnya kaum muslimin pindah setelah ada bayah akabah pertama, kedua. Ada generasi awal dari Madinah yang mau menerima dan melindungi Nabi ke Nabi Hijrah. Nah tentu orang-orang kafir Quraisy merasa menang gitu ya. Sudah diusir Semuanya, tapi dua tahun kemudian terjadi Perang Badar. Nah, jadi mata mereka terbelalak kaget di dunia ini waktu Perang Badar itu, karena mereka yakin, saya yakin, yakinnya pasti menang. Tapi ternyata tidak kalah, walaupun jumlah orang Islam waktu itu sedikit. Tapi di sini diceritakan kekagetan mereka di akhirat, akhirat nanti. Muhtiin mereka bergegas terburu-buru Tidak tahu mau kemana gitu ya. Kayak mungkin orang lari ada berita tsunami terus pada lari Ada berita apa tidak jelas juga larinya ke kemana gitu. Muhtiin. Mukni'i ru'usahum Mukni'i ru'usihim Kalau kata Ibnu Qasir Mukni'i itu artinya rafi'i ruusih, mengangkat Kepala mereka Matanya tidak berkedip, berkedip Hatinya gitu. kosong, kosong. Nah, kayak Orang bingung Wa <tik> nasa <tik> Perintah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi <tik> Wasallam. Wa nasa Berikanlah peringatan Kepada umat manusia Yauma Tentang satu hari nanti yatihimul azabu Datanglah kepada mereka Azab Itu di akhirat Fayaqulul ladhina zalamu Maka pada hari itu Berkatalah orang-orang yang berbuat Zalim di dunia ini Baru ngaku dia baru menyesal Ya Rabbana, oh Tuhan kami. Akhirna ila ajalin qarib. Beri kami waktu sebentar saja kembali ke dunia. Ya. Ajalin qarib masa yang dekat, sebentar saja. Untuk apa minta dikembalikan? Nujib da'watak. Kami penuhi seruanmu. Wa natabi' ar Kami ikuti para rasul nah, Mulai menyesal Tapi penyesalan itu sudah terlambat Sudah di akhirat Tidak bisa lagi Awalam ya. takunu aksamtum min qablu Allah mengatakan bukankah dulu di dunia kalian semua sudah bersumpah malakum min zawal. Kalau menurut Buyamka, itu bersumpah bahwa mereka tidak akan merubah sedikit pun keyakinannya, tetap menolak apapun yang terjadi. Kalau menurut Ibnu Katsir, ya mereka meyakini tidak akan binasa. Malaku min zawal. Jadi sekarang kok berubah? Dulu menentang habis, Enggak berubah. Sekarang kau berubah karena sudah melihat kenyataan. Wasakan tumfi masa kini zalamu. Dulu dulu kamu di dunia hidup, ya tinggal berdiam jadi sakan maskan askun taskun itu artinya tinggal berdiam. Fimasakin di tempat berdiamnya Allatina zalamu anfusahum Orang-orang yang telah berbuat aniaya terhadap diri mereka Jadi kalau dibawakan kepada kaum Quraisy, Ya mereka dapat menyaksikan sendiri Mungkin sudah lewat di situ Negeri-negeri di mana dulu Kaum Ad, kaum Samud Kaum Lut Dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Harusnya kan dapat pelajaran Wa tabayyana lakum dan sudah jelas bagi kalian kaifa fa'alna bihim bagaimana atau apa yang telah kami perbuat untuk kaum-kaum yang durhaka itu Kaum Nuh, kaum Ad Samud kalau yang Arabnya ya Ad Samud Lut Lakumul Kami juga sudah berikan kepada kalian perumpamaan-perumpamaan Jadi waktu di dunia sudah segala macam diberikan kepada mereka melalui Al-Quran Diingatkan dengan keras Dijanjikan pahala sorga Dikasih kisah-kisah nabi-nabi umat-umat sebelumnya diberi perumpamaan-perumpamaan, disuruh memikirkan alam. Jadi segala macam pendekatan cara untuk supaya mereka mau beriman. Tapi mereka nggak mau. Keras kepala dengan sombong menolak. Nah sekarang kok minta dikembalikan. Kenapa dulu waktu di dunia kalian tidak mendapat atau tidak mengambil pelajaran dari kaum yang terdahulu? Kita pun juga disuruh pergi melihat-lihat itu. Fasiru fil ardi. Cobalah kalian jalan-jalan di atas permuka bumi ini. Pergi jalan-jalan ke Timur Tengah. Ke Jordan. Lihat negeri Sodom. Walaupun sekarang nggak kelihatan lagi. Pergi ke perbatasan antara Saudi Arabia dengan Yaman. Gitu. Bagaimana dulu kaum kafir di Najran itu dihancurkan. Dan seterusnya. Saya dapat mengambil pelajaran. pelajaran. Wakat makaru makrahum. Nah, dulu mereka telah membuat makar pada Allah. Jadi rencana-rencana jahat, tipu daya, segala macam siasat. Wa indallahi makruhum. Nah, tapi makar mereka itu tentu tidak bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tahu semua apa yang mereka rencanakan. Ya. Wa in kana makruhum walaupun makar yang mereka lakukan itu hebat sekali, Lita Zula min mungkin bisa sampai menghilangkan gunung. Nah, itu <laughs> ungkapan rencana-rencana jahat mereka, tipu daya mereka, tapi akan dibalas oleh Allah. Allah. Wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Nah, itu sering terjadi. Di ya. waktu pada tahun ke-6 hijrah Nabi membawa sahabat-sahabat untuk umrah. Nabi dihalangi nggak boleh masuk walaupun sudah dekat sudah sampai di Hudaybiyah. Kemudian di, dijanjikan tahun depan buat perjanjian dulu gencatan senjata, Sulh Hudaybiyah. Tahun depan baru Nabi dan sahabat pergi umrah tahun ke-7 namanya umrah qadha